Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal yawm. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Alhamdulillah alladhi ja'ala alayna khairul umam. Alhamdulillah alladhi jami'in ni'am fi hayatina wa ba'da ma amatana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang tiang hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Razak, dengan nama beliau adalah Abdul Razak hamba, kemudian Razak itu adalah Maha yang memberi rizki. InsyaAllah dengan hadir beliau memberikan keamanan, kenyamanan adin dengan selaku saat hadir terlebih jamaah sengkerang adin noe rizkin. Amin. Kemudian adin sugih dah selap. Amin. Namunah sugih lapu unda lemak adin rembak arwan kerudung. Mai ngerut gaji kan? Amin. Kemudian yang tiang hormati seluruh para asatid, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh jamaah yang sempat hadir, sempat rauh, elek, pelinggihan, lungguh di senamian, insyaAllah terpenuhi isi malaikat-malaikat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu bapak, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sakisya nanti yang lungguh di senamian masih sehat sampai dulu makin sehat dengan bakat si corona. Alhamdulillah arah ini jelos semakinan niki tiang ya sampean bab sampun tersampean baru fadilah fadilah elek bulan Muharram. Bulan Muharram ni ke bulan mulia selain nisi sak telu besak sak pertama elek Zulqa'dah Zulhijjah tersambut isi Muharram. Kemuliaan luar biasa sampun terceritaan baru. Kemudian cara-cara berdoa apa nabi-nabi pun amalan sampun dalam perbahasan. Lagu sekek dengan bahas si beliau padahal juga murahi. Berembe-rembe ruan fadilah keluik keutamaan satu sebutan baru nenek lupa sekek. Nabi sesekek bagi dengan sawah merari paling afdol lebih afdol nenek sabaru-baru baca-baca nu sanina-nina tanjak semalam samamu-mamu indah menu aruan tak ngende nike amalan sepaling bagus kemen munsak tebahan sebaru-baru nike adalah sunnah munsak bab nike adalah bab wajib. Nah ibu-ibu ini memang mangkir memang berniat lemak tanggal malam 10 Asyura sila petanjak diri. Nah munsak bebangu mendara epenjak Oh, lewat mimpi. Nusan deman berlewe, cak. Sila anak tuan guru ni ada dia lah ingin deh. Umi mau terperdua terperlu, cak. Endeng jodoh. Ada mau urusan ibadah siapa lihat? Alhamdulillah ibu-ibu apa? Nih yang pelunggu di senamian. Saja di manusia ni ke? Para bahasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bermalik. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, kalimat illa liya'budun ni ke
berarti tiang pemuda Senamian harus beribadah lemam toes sampai tuan cuali. Oh tuan guru masa timak saran dari panjak lagi masa dari ibadah-ibadah luntuk. Masalah ibadah ni ke harta bertenduk tedam, harta lampak, harta tokot baru dari ibadah. Tergantung niat lungguh di selamat. Namun terlebih dari ibadah-ibadah ni ke arah amalan saat ini baik ya lepas ini amalan lungguh di selamat setiap hingga sembahyang. Meruan amalan saat ini baik lepas hingga sembahyang ni ke doa. Nabi doa, Allahumma ja'al qulubana khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al qulubana khashian, ya Allah tunas adik enjarian hati angen dia pengurus namanya khashian, yaitu tetap ta'alluq, tetap sandaran di jod sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Luik makin kita kena sai nenek Allahu ni. Lagu ketiga ngebang Allahu akbar, arak samasih main HP. Arak samasih lalu meken, arak samasih tegal tambah. Mun tentu Allah Maha Besar, Allahu Akbar, mun lepas suruh pegawaian nika sehat sampai paling belik Allah Taala. Lagu tiang pelunggu di senamian makin belian ruun dunia kerja Allah Ta'ala. Allahu Akbar masih belian ruun dagangan kerja Allah. Allahu Akbar masih belian peken kerja Allah Ta'ala. Allahu Akbar ruun masjid masih belian ruun bangket kerja Allah Ta'ala. Masih belian ruun makul ruun. Nah berarti nika ruun tiang pelunggu di senamian masih kurang tak agungan tak ikraran Allah Maha Besar. Yang pun berdoa Allahumma ja'al qulubana khashian. Eh nenek kaji tunas adik jarian ati-ati ite tiang ni ke adik jari khashian tetap khusuk tetap ingat jod sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kehusuan para ulama ni ke ni ibu bapa. Kehusuan ni ke mun yang bernasi doang, mun yang bernasi peten ruun nasi sak paling jelah pentamu belum. Musa jelah pun paling jelah pentangir. Mun bau janun tamu mun besuk. Ia dan sifat para ulama. Sehingga sadin mele waktu ni ke ya terbuang gara sebab ya saran benaran atau keloran macam-macam. Qulubana khosian wa qalban khosian, yaitu hati yang terus ta'alluq bersandar jod sesida Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selaku permasalahan nika pasti nak tepi jalan keluar. Nabi sarun pegawaian nika pasti nak solah. Berembe-embe penghidupan munah tetap sandaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lemah akhirnya itu surga. Kemudian di ibu-ibu bawa apa? Eh, Bunda Nadia di ni. Leh. Ngenam juluk ngenam badin dengan ngandok. Ngandok nenge selalu on aran Jawa yentem. Ah. Ibu-ibu bawa apa? Lemuri ndek ngandok. Alhamdulillah. Saran korban khosyan nika nggih ibu bapak adalah hati yang selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diceritakan dari kisah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah ulama besar di Yaman. Beliau adalah ulama besar di Yaman. Kemudian ketika masih kode pada adik-adik ni ke terserah lalu ngaji. Leman kode ngaji, beli ngaji sampai bajang enggak turun lalu ngaji. Lalu sekolah tuntut ilmu. Kemudian setelah tuntut ilmu ibu-ibu bapak, kemudian nelpon bapak. Mulai mencari nani jadi nelpon, mulai aja tempuh. Setelah sekolah pelajari ilmu tafsir selaku run agama pelajari
kemudian tebasan si abah, anak, wah sampun berajah agamu, sampun berajah ruan nabi setajak terperintah si Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin jawaya yang lalu pidato, lalu ceramah tu ceramahan dengan. Kemudian setelah ni ke kanggum lalu ceramah, kanggum lalu pidato, kanggum lalu ajah batur lagu dengan sikit syarat pesan beliau. Nabi syarat sasekeh ni ke petang kedengar sal lebih rendah daripada sida. Petang kedengar sal lebih rendah daripada sida ni kena bijak. Dalam rendah secara ruwa mungkin, secara amalan mungkin. Sehingga sugul leman pondok setahun ngaji mun lalu peta dengan sa paling rendah, arti lebih rendah daripada beliau. Kemudian sampai nilai peken aranjak tau sa paling lengit, yaitu apa? Peken itu dengan berhubung mulai lalu tu, sai ini naji 10 si beli ni jual di 12 ni. Padahal beli naji 5,000 lagu ada lagu dengan iya saya ni dah 2,000 berarti yang kini tu ni. Padahal jajan wah sampai itu ribu berarti. Ah, ya cara lekat dengan ber lagu yang pun laku, gelap laku. Nah, yang pun paling lengit yang saran peken. Akhir Said Abdullah Niga ni nampak dia peken. Nampak dia peken. Sampai dia peken ngedok kiri kanan. Mbe kira-kira run dengan sak lebih lebih lengit daripada aku bersih dulu. Kemudian arah sopo dengan bajang toko lelek sopo teras ngebang Allahu Akbar ini sembahyang zuhur mun buyen dah ketika beliau tersuruh si abah lalu tu pitan dengan selebih lengit daripada kamu sampai lelek pekan pita-pita dengan sesekiran lebih lengit daripada beliau padahal munek cara kita je et sugul balik dong luin dengan lebih lengit si paran si itu. Lagu beliau isi tinggi ilmu dinarak dengan lebih lengek daripada beliau si para nadi ni ke mentawadu ni lalu ngelining jok peken sampai lepekan serminan soko baja ngelin teras ni serminan soko nabi keben arak tu nah arak soko baja toko le teras sampai waktu zuhur. Selesai waktu zuhur dia nguit-nguit bajang ni ke dia nguit-nguit sampai setutup waktu zuhur ni ke dia nguit bajang ni ke akhir lihat dalam atin Said Abdullah ni ke Nabi bahasa lihat dalam atin dia man berucap oh ni wahruan bajang saya lebih lengek daripada aku bahasa beliau. Kemudian mun lengkaan naen dua lengkak ya oleh bebarak ju abah nentan wah mau dengan saya lebih lengek daripada beliau mun nangis nangis baratan pelunggu dan senamian saya nangis tebilin si bijab selalu mondok iya tak nangis nangis kemudian arah dengan lapak ile jalan kembe tua nangis bahasa oh aku nangis baru sehingga saya sempat ile ating kenike wah paran bajang nu satoko lele peken nu lebih buruk lebih rendah daripada aku bahasa mundinara daya kendinara fungsi aku wewenang aku ya paran dengan bajang nike lebih rendah daripada aku sedangkan bajang nike mungkin arak ruwet penyakit atau bareh menulik bau niak kodok ruwet sembahyang jari ini bajang nike lebih bagus daripada aku borong lalu oleh bercerita je bapak akhir lalu Malik mbe yang pinta dengan lebih buruk daripada beliau lampak sampai nilik sopok jalan berdait nilik sopok gedung ternyata nilik gedung nike dengan mabok dengan bezina nina mama bercampur nilik nike langsung serminan ruan dengan segala maksiat nike kemudian tercetus nilik dalam angan napi nilik dalam angan ya Allah bahasa ni waruan dengan saya lebih rendah daripada aku berbeda dan dia lebih rendah ruan dan pegawian selalu gawe maksiat kemudian melangkah beliau mau pulang ke rumah yang barak abahan bahwasanya arak dengan lebih rendah dari beliau
kemudian beliau nangis sampai berlutut, artin lemas jengkun. Unda ketua si sobo dengan tuan kembe menangis, apa si nangis jangker-jangker teri ruan jengkum dia si nangis. Apa kata beliau, aku wah kebaru kita dengan bermaksiat, enam-enaman minuman keras, kemudian dengan nike berzina endah mumpuyan, mu tercetus selek dalam angan dalam atik dengan nike lebih rendah daripada aku. Ya sebab kelemas jengku kenangis gara-gara denarak wewenang keparannya di lebih bagus kanci dengan. Kemudian denarak wewenang aku ya paran dengan nike dengan sepermaksiat ini lebih rendah daripada aku. Mungkin dengan segawe keburukan nike, dengan gawe zina, dengan gawe minuman-minuman keras nike, mubarak teben hidayah sisi sida Allah Subhanahu wa taala, murun amal lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ndek pantas aku merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada dengan sabar zina. Nike ruun tawadul. Saran Said Abdullah. Kemudian dan ini dait kalangan manusia lebih rendah daripada beliau, selalu beliau doang paling rendah sini dapdin. Akhir lalun peta hewan sa paling lengen, nabi hewan sa paling lengen, sesuai satu bahas di dalam fikih yaitu al-kalbun wal-khinzir, yaitu ampuraya sempat naen nike kanci bawi. Akhir meten saaran anjing kanci bawi nike maka-makaan daeten mun tercetus di dalam mangan bebalik awak dan lalu bebarak jo bapak andosnya wah ndait dengan selebih rendah daripada beliau. Terakhir ni ke palang beliau, palang tedodododon kembem palang tuan nun tedod kembem palang sayyid ketika meleh astagfirullahalazim mun kena din ketika kesendek keman palang baru wah keparan acong ampuraya sampai naik ke jebawi nike lebih rendah daripada aku. Sedangkan saaran anjing ke jebawi nike munwah mati gih munwah mati di narah hisam di narah cerita bawi ya teketuan bawi berain ruam wah malu wah mimpan bija jari di narah malaikat ketuan bawi di narah cerita acong ya teketuan berun harta benda di narah berian harta benda lah. Dari dia bersama beliau denara hak kaya parandik lebih mulia kanca makhluk Allah sadua nike sedangkan aku lemak yang terhisap berun amal ini yang sekira misal lebih amal kaya baru kaya mau kamu surga lagu misal yang kurang run amal kejak ini yang lebih mulia searan acong kaca bawi nike. Jari denara mau nendang peda daik dengan lebih rendah daripada dia munika lain nani dengan peh agak tawan besi teraos jangker-jangker dengan roh mati besi teraos unir saya unir kita awal unir bulan ina aman paku balur roh mengkir orang dan pelit paku balur dengan roh mati besi sebut dengan roh mati besi sebut. Nah lagu ya nendak jarian korban khosyan mun hati tetap bersandar jauh ta'ala je setiap tegawai lengik ni ke takut lebih bergairah tegawai kebaikan baru tersebutan ilema tanggal malam 10 ya zikir dan wirid insyaallah ni berarti insyaallah tiang pelunggu Islamnya termasuk korban khosyah. Nah asal kedua lisanan zakiron yaitu lisan terus berzikir. Jadi lisan yang menunggu desnamnya nike disebutkan oleh Imam Ghazali salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala ciptaan biwih nggih lisan yang menunggu desnamnya nike dinara lain dinara bukan hanya berzikir ya Allah Subhanahu wa taala. Lagu arah dong terkawih macam-macam entah pina dosa entah pekecewa Allah Subhanahu wa taala. Mula jaya zikir. Nah pada para bapak-bapak ketika lalu zikir malam menarap duit makin dengan ninggal okay? Misal lalu zikir, tirak zikir, bibit tahap zikir ini belum doang, nganggur separuh je lalu zikir, lalu nelung, lalu mitu, lalu niwa enggak ada bapak-bapak tirak zikir la ilaha illallah, ini tuan guru atau ustaz la ilaha illallah ini
munia jangka ada belum doang entek kembang belum doang entek tua dalam angin zikir aku dia kena dengan kena zikir dalam angin lagu kembang tira zikir adet lisanan zakiron niku adet lisan terus ucapan zikir saya rasa kembang ketika luwe entak zikir lebawun dunia insyaallah lemak ketika tekuih lekentok la ilaha illallah lola lemes elak yang perlu disenamian sebut tirut la ilaha illallah dan perlu dengan mati rani teket-teket ketika terbesik la ilaha illallah keras elak unik akan gelik dan lain bangangan iya isi sengan saya keras ya elak yang sebut la ilaha illallah nun ditau sebut isi keras elan ketika erok boleh bawun dunia tirah zikir ndek ngirang zikir yang pun kesuruh ndek perlu ndek cukup isi angin itu doang lagu adit lemas elak boleh bawun dunia nih ketika lemah akhir hayat murah kelapasan saran la ilaha illallah mupahalun kelebihan dengan seakhiri erok dengan la ilaha illallah dakhalal jannah tamu surga sak ketelun nikangi amalan mutaqabbala yaitu adin amal-amal adin terima doang sisi Allah Subhanahu wa taala mun para alim soleh layak nggih para salafuna soleh dengan layak ketika beramal saking takut saran riya nikah saking takut amalan nikah diterima si Allah Subhanahu wa taala ketika bersedekah mun bersedekah ilik julun dengan kawi anggur rasa dulu mayo baru ke demak lagu di semal nah mun para salafuna soleh lain ketika bersedekah ilik julun dengan bersedekah misal ilik julun dengan 10.000 bareh ilik muri 100 sedekah kemen aden misekiranya riak baru entah ilik julun dengan nike selamatan isi amal saat kita tahu si dengar lagu sekira nende riak dua ton mau pahala bin mau pahala tenak batur bin mau pahala besar dari mung sugih-sugih nende takut-takut tersebut lalu bersedekah di masjid dia jarin doa si bersedekah ada tersebut run paku jari dari baca petihil ni ada tawar rajin bersedekah nende takut sampean nike ya rantar biatun nufus adik terhilang dari segala penyakit-penyakit hati paksaan wah ketika bersedekah ilik julun dengan 10 bareh ilik muri doa menuju ilik madrasah sekira menilai julun-julun dengan sekira yang disebut-sebut jak kedia lagu bareh pas sosopan jak begaan nah ia saran amalan mutakobbar dari para ulama untuk melihat ruang amalan-amalan ada terus terkabulan sisi Allah Subhanahu wa taala terus jaga nidin bayak bakat si ria nidin bayak bakat si ujuk lagu munite keluian makin dari baru bersedekah sekali arah batu rendah nidin bersedekah yuk masjid meniokan lemar bon tua onin aku bersedekah ni bila si bersedekah sekat dunia ini sebut aran keleman hamba Allah ini sebutan kita ini pada lalu dokol joteras telah bersumbang 50.000 dari hamba Allah ini aku jangan dokol-dokol teras aku saat kena hamba Allah dia ini percuma udah menuntang kejar tuh temdek tersebut kena hamba Allah aku tuh ceritaan dia pada bilang bok dan cekerek aku sekena hamba Allah aku dia milik tersebut isi kena di sembel lalu tersebut di masjid takut keria aku ni ya bok terkena hamba Allah itu oh si dia sekena hamba Allah itu ni padahal dia bercerita dan dia tahu tentang besar ada kena dari nah mun para alam alim soleh ni ke para ulama ni ke salafullah soleh ni ke ketika beramal selalu dia tingkatkan misal jelo makin di misal jelo makin ruan amal ibadah mau sebayang duha dua rakaat lima arum rumbu dari parokaat ada yang setiap jelo nike terus membaik terlebih di bulan Muharram nike salah satu bahasa ulama di dalam hadis
Sahih Bukhari dijelaskan di sana, kemben para sahabat jarian bulan Muharram jadi bulan pertama dari 12 bulan. Sebagian sahabat berkumpul berbiar dan pinaan nani bulan Hijriah ni ke. Apakah ya pinaan jelo wafatnya Nabi, ya pina bulan pertama yaitu bulan ketika Nabi wafat, ataukah yang pina bulan Muharram ni ke bulan pertama ni ke adalah bulan di mana Rasulullah SAW hijrah, ataukah di mana Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Mekah. Kemudian banyak perselisihan para sahabat, kemudian sekek terpilih si para sahabat ittifaq selaku sahabat jarian Muharram dari bulan pertama lisan bolas. Kemudian ini bulan Muharram ni ke ia tahun hijrah baginda Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Dari tiang pelumudus namian juga harus hijrah. Biarlah hijrah, hijrah secara bahasa adalah berganti, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Menuju pelumudus namian sampun liwat tahun sawah liwat, ia berpindah maju tahun saya yang akan datang adik jari dengan lebih baik. Mun tahun wi jarang bersedekah, insyaallah tahun ni ke jaya rajin bersedekah. Mun tahun wi jarang tanjak semamun, insyaallah makin tahun makin jadi kira-kira tanjak semamun. Luwe jamaah sab, luwe jamaah leluh ke biang. Berbe ya kentang cara kedoen adik ketanjak si senina dulu. Adik ni jerang lagu ni bercerita. Padahal dengan ibu-ibu ni pahala, salah satu pahala sampai yang belik ujung penunggu desnamian saya jadi sebinian adalah ketika nanjak ke suami. Oh, nanti mana pelayi tu? Laung ni. Nah, ni ni nanti belik nanjak. Ya, kemik belik lah. Lu paham? Pahala. Batur menajak, lebih belum. Nah, ni ke luar amalan hijrah dari ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang berubah pada mereka? Para sahabat ni keluar lengi aran. Ketika sampai Madinah, itu Rasulullah menyalin nama-nama sahabat dengan nama-nama yang baik. Kemudian adab-adab biasa para sahabat ni ke di Mekah keras hati. Sekedik-kedik bila berjabur anda sanina-nina, sekedik-kedik bila berbuat dah. Lalu ketika pindah ujuk Madinah yaitu Darul Hijrah, beliau para sahabat itu dididik dengan baginda Nabi SAW, berubah dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Nah, kemudian aran-aran selengit lain di Mekah ketika sampai Madinah tersalin menjadi nama-nama yang baik. Nah, menuju yang penunggu desnamnya wahliwat tahun sawah liwat, ya berpindah ujuk tahun sabaru adik baru agun amal ibadah ketakwaan untuk sesida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mulia tiang penunggu desnamnya ketika al-ijtihad, bersungguh-sungguh elek diri tiang penunggu desnamnya berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Apa bahasa Allah dalam Al-Quran? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sai-sai sabar sungguh-sungguh elek jalan aku bahasa sesida Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekicahan kemurahan. Munwah berniat mele girang bersedekah jak insyaallah yang terpinak jadi dengan sugih. Lagu ni din madong sugih bawa kepelit mbara apa jage. Berbiar dan ini sugih. Lagu sekira misal mau berniat milih pacu bersedekah, insyaallah yang terben kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sai-sai sabar sungguh-sungguh ini jalan aku. Jalan aku kata Allah SWT dalam tafsirnya adalah apapun kebaikan. Kebaikanmu milih bersedekah, kebaikanmu milih gawe amalan-amalan sak salah. Nabi saruan amalan sampai milik gawe, insyaallah milik melalui amal kebaikan, insyaallah tebel umur sabelo kesehatan sapa sak tetu adik bau gawe ruas segala amal. Nah, kemudian ibu-ibu bapak
tiang pulunggu di senamian ilik bulan Muharram ni ke kembik yang terkena bulan Muharram luik sahabat ketuan kena kembik yang terkena ilik bulan ni ke bulan Muharram. Haram artinya adalah mulia, yang pun terkena Masjidil Haram, masjid yang mulia. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ni terkena lah kerana masjid mulia. Begitu juga dengan bulan yang haram, iaitu bulan yang mulia. Ini lebaran kena haram, ini terus haram. Ini arti haram itu adalah mulia. Nabi sambung gawe elek bulan-bulan mulia ni ke adalah kemuliaan doang si terbilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi run pegawaian kedik kocek run pegawaian dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan selain sehingga sebelum bulan haram ni ke tempat Allah Subhanahu wa taala haraman suku dengan gawe-gawe kelengean sa. Kemudian ketika dengan nikah gawe kelengean terlipat gandaan dua siksaan gawe pegawaian selengean. Mun elek bulan salain ketika raus batur memang ada api neraka sekek isin tersiksa. Lagu ketika gawe maksiat di bulan-bulan haram terlipat gandaan dua siksa sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jaga-jaga ruang pegawaian dari bulan-bulan ha? Haram. Nah, alhamdulillah ibu bapa sampai dari bulan haram ni kemudian dia bersiasat. Idza dakhala al-abda, kemudian jika seorang hamba itu masuk bulan Muharram, fajtahidu anil ibadah, adil seterus menerus bersungguh-sungguh gawe ibadah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala zada jami'il fadilat, Allah itu menambah semua fadilah-fadilah kebaikan. Misal gawe kebaikan di bulan-bulan Muharram ni ke insyaallah kebaikan. Misal sedekah si sekedi terlipat ganda, si terlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih memilih ngaji? Masih. Alhamdulillah. Mungkin lagi lui dengan jauh leman majlis, lui dengan jauh leman masjid kemen takut si corona, takut si corona. Pelunggu di senamian jadi takut. Insyaallah setiap dengan di pelunggu di senamian ni kengi arah malaikat-malaikat rahmah. Berun malaikat rahmah ni ke adalah yang selalu memberikan kita kesenangan, kenyamanan. Yang pun dijerap rusuh hangat ngajang. Yang kedua adalah malaikat al-hafawah, yaitu malaikat seterus jaga tiang pelunggu di sana. Malaikat nike mendengarak malaikat hafawah dinarak dengan le dunia nike yang main penedam pira luang tili awak tenike mendengarak malaikat hafawah pasti mau berbalik teres le luang irung tu pasti mau berbalik kecuali le dalam tentok. Lagu berkat malaikatul hafawah, malaikat pencak menjaga ni ke ya sebab jam terbalu itu jam terdiam semalam-malam ndek terganggu si teres ndek lalu ngeleme teres tu juga dok lagu separuh jarak doang kan dua-dua jadi no baca doa sedih mantel. Nah ya kemuliaan yang perlu disenamian terus dalam ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ni keamalan doa sebaru ni lupa lagi coba baca bareng-bareng. Apa baca mubarak baca bareng-bareng. Allahumma ja'al qulubana khashiyan wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Coba bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma aj'al qulubana khashiyan wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Apa lagi ke? Qulubana khashiyan wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Atin kadang selalu bersandar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga lisan kadang selalu bersikir di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian selaku ruan amalan-amalan nindik bae ya kesait kesamplah adin bau baik sampai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa nika jam pirat sesi ngaji. Oh, mohon ni roti.
Nabi doa Allahumma ja'al qulubana khasyan wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Allah Ta'ala kicana hati khusyuk, kemudian lisan tetap berzikir, jadian selaku amal tetap diterima sesida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jadi tahu ngaji bilu-bilu lagu baratan sang ngaji sawah liwat nani yang arah tanya jawab ada yang dikantok ya lah. Nah, Nabi sa pengetuan penunggu desnamian sila tunas saya sambil berketua sila saleman kalangan bapak-bapak bini-bini sila ibu-ibu lepas bahasa kiti bapak dan guru pas dalam berkumpul parti semai mai darah berketua oh berarti wah penter-penter doang oh nih nah, alhamdulillah jadi iya wah engkah nih mudahan Nabi saruan sarung barang baru iya wah amalan nih menio amalan selamat dunia akhirat jadi Nabi ini bareng catatan si biji jari bisa tahu nyatet sahapal ini ke mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan mudahan yang perlu kudus nama yang tetap dalam keadaan sehat kemudian panjangan umur hari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kincang murah rezeki kau berselamat dunia akhirat mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan misalnya anak pun kata salah aksa pelit mohon maaf sebesar-besarnya wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.